Pembunuh wanita muda yang jasadnya ditemukan tanpa busana dalam kamar hotel di Karawang, Jawa Barat, ditangkap. Pelaku membunuh korban yang merupakan pekerja seks komersial karena korban menolak melayani pelaku untuk kedua kalinya. Ridwan Solihin, warga Pesawahan, Purwakarta, Jawa Barat, ditangkap aparat Reskrim Polres Karawang di tempat kerjanya di Kabupaten Bekasi. Ridwan merupakan pelaku pembunuhan pekerja seks komersial yang jasadnya ditemukan dalam kamar hotel di Karawang pada 6 Oktober lalu. Pelaku berkenalan dengan korban melalui media sosial dan kemudian berjanji untuk bertemu. Pelaku marah lantaran korban menolak untuk melayaninya untuk yang kedua kalinya dan langsung menganiaya korban hingga tewas. Pelaku kemudian mengambil 2 ponsel dan uang Rp250.000 milik korban. Namun di dalam kamar tersebut terjadi suatu keributan sehingga korban merasa sakit terhadap ucapan-ucapan yang diucapkan oleh korban dan kemudian tersangka merasa sakit hati dan kemudian tersangka melakukan penganiayaan terhadap diri korban. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Karawang dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Pada 6 Oktober lalu, seorang wanita yang diketahui bernama Oci, usia 28 tahun, ditemukan tewas di sebuah kamar hotel di Karawang, Jawa Barat. Wanita muda ini dibunuh karena ditemukan tidak mengenakan busana dan tangan terikat kain spray. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fakhrudin, iNews melaporkan.